Hello. Okay, cerita ni aku rasa ada happy ending. Mungkinlah. Masa tu kan, aku tengah bosan baring dekat atas katil. Internet pun tiada sebab habis kuota. Kalau nak hiburkan diri pun, ada dua pilihan je. Sama ada scroll gallery dalam phone ataupun tengok 13 episod Attack on Titan secara berulang-ulang. Sebab laptop baru lepas kena format. And then, entah dari mana makhluk Allah ni tiba-tiba muncul. Weh Jan, jom main FIFA. Lepas tu aku pun bangkit dari katil. Bagi salam dulu woi. Tanpa membuang masa, kami pun tinggalkan bilik tu. Lepas tu pergi ke bilik member yang ada game FIFA. Yelah, takkan nak pergi bilik member yang layan cerita Korea pula kan? Bagus payoma. Sampai je kat bilik. Ah, sudah. Mamat ni pula. Aku tak nak sebut nama betul Mamat ni, so aku panggil je dia Mamat bukan nama betul. Kalau korang nak tahu, Mamat bukan nama betul ni merupakan classmate yang paling baik dalam alam semesta. Dia ni jenis classmate yang suka malukan aku depan orang and then suka buat lawak tak senonoh. Dan yang paling penting, otak dia terletak kat buku lali. Wemi-chan, I think you are being too rush dekat member kau. Apa je yang dia dah buat sampai you hungry sangat ni? Oh, sorry. Aku tak faham ayat budak WeChat. Okay, kelas. Menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu ciri-ciri Dajjal adalah berambut keriting dan bermata satu. Kejap. Rambut Mijan keriting. Mijan adalah Dajjal. La 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 la. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. Eh, dua orang tu dari tadi macam minta-intai aku je. Mungkin perasaan aku kot. Eh, dorong pandang lagi lah. Kejap. Jangan-jangan salah seorang daripada mereka jatuh hati pada aku. Eh, doronglah tegur aku lah. Wow, akhirnya aku dah popular sekarang. Mijan, betulkah kau gay? Hah? Mana ada? Siapa cakap? Tu? Yup, aku harap aku tak dapat jumpa lagi lah dia lepas ni. Hash. The final score 2-1 here. Aduh, tak best lah macam ni. Balik-balik aku je yang menang. Lemah. Jom next game. Jap. Bagi aku rehat dulu. Wejen, kau main lah dulu. Alah, budak ni pandai main ke? Macam tak pandai main je. Bosanlah asyik menang terus. Okey, tak apa, tak apa. Kalau macam tu, aku bagi Chan kau score dulu. Bro, Stock City bukannya kuat. Ni mesti tak tengok bola. It was at this moment that he knew. He f***ed up. In a good position here. Bola si. Betul. Bot. Betul. Aduh. Okey, aku tak ada niat nak flex. Nak katakan hebat sangat tu memang tak ada lah juga. Cuma aku dah biasa main FIFA sejak kecil lagi. Ditambah lagi dengan perasaan dendam yang sudah lama membara, memang tak nak lah aku bagi dia menang. Also, time yang dia terjerit-jerit tu, masa tu aku diam je tak banyak buat gerakan. Buat-buat tak tahu je sebab takut nak pukul. Sampai je bilik, aku terus menarik nafas lega. Fuh, akhirnya. Selamat juga aku keluar dari bilik tu. Ingatkan dia nak bunuh aku sebab kalah main FIFA. Harap-harap lepas ni, aku tak lalui lagi situasi macam ni. Keesokan harinya. Mijan! Alamak, dia nak bawa aku ke mana pula ni? Kata nak main FIFA, tapi ni bilik siapa pula? Jangan-jangan dia bawa geng nak ambush aku. Turns out, rupanya dia bawa aku jumpa roommate-nya. Main 2-3 game sampailah waktu subuh. Mamat bukan nama betul pun dengan bangganya cakap, power kan? Bolehlah. Walaupun aku kalah, tapi pada masa yang sama, aku rasa seronok. In the end, kita orang semua jadi kawan, lepas tu bonding dengan menonton drama Vanilla Coklat. Aku tak pasti apa pengajaran yang kita boleh dapatkan dari cerita ni, tapi apa yang aku boleh cakap adalah, kalau kau kena bully kat sekolah, ajak dorang fight main FIFA. Unless kau main career mode jadi Alex Hunter, shock sendiri, main sorang-sorang. Okay, bye.